Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, khususnya para onward pecek 160, kali ini kita akan mencoba untuk membuka bagian ini ya. Ini gak tahu apa namanya, karena kita mau bikin ini, visor ya, nanti untuk pemasangan stiker di sini ya. Stiker, karena untuk pemasangan stiker terhalang oleh plat nomor, jadi kita harus buka ini. Peralatannya yang kita siapkan, obeng, kunci T10 sama ini apa buat nyungkil-nyungkil ya, yang plastik ini. Untuk ukurannya nanti alatnya bisa menyusul, sementara ini aja dulu. Dan untuk prosesnya kita akan dimulai dari membuka ini dulu ya, baut skrup ya, membuka skrup bagian bawah. Membuka skrupnya, ini kan ada skrup dua ya, kiri kanan. Buka, harus hati-hati karena masih baru. Kita buka skrup. Oke, skrup. Cepat. Belum pernah buka, agak ngeri, ngeri sedap. Tarik gitu. Nah, ini pengunci supaya lebih jelas. Di sini. Nah, ini. Nah, ini penahan yang ini nih. Ini penahan yang ini. Terus apa lagi? Ini sama ini yang depan. Jadi pertama dari pinggir dulu. Oke. Kita tinggal buka bagian yang sebelahnya. T10 ya. Pakai T10. Jangan lupa ring plastiknya. Oke, yang sini kunci L5 ya. Pakainya kunci L5. Fish. Ini juga sama, ada karetnya. Bukan karet, ada ring plastiknya. Tinggal copot. Nah, ini pisau udah kena. Nah, jadi kalau kita todong ya, ini susah membuka murin. Jadi kita akan coba buka bagian ini dulu. Buka plat dulu ya, kunci T10 sama yang ini pakai kunci 10. Langsung buka satu. Lepas ya, pisaunya
Siapa tahu teman-teman mau upgrade ini, mau ganti yang baru ataupun yang modif, ya bisa. Kita buka dulu ininya, kartu. Tidak tahu. Karet perdang. Sudah kebuka, tinggal pemasangan stiker Spiderman. Ya. Spiderman ayah Mijam. Oke, ini untuk proses persiapan pemasangan stiker ke visor PCX 160. Ini yang punya yang ngerjain. Karena kalau misalkan saya yang ngerjain, nanti kalau misalkan nggak maksimal nanti komplain dia. Ya udah, suruh dia aja yang ngerjain. Oke. Sanggup katanya dia. Kita sudah pasang stikernya Spiderman ya. Kita tinggal pemasangan visor seatnya ke bagian ini. Ya, untuk caranya tinggal pasang aja ini. Tinggal pasang. Jangan lupa ring plastiknya. Ring plastiknya kita masukin ke sini. Satunya. Harap bersabar. Susah bro. Proses sudah selesai, tidak seindah yang di video teman-teman sekalian. Hasilnya susah, harus benar-benar ketelitian. Pertama harus, ini harus lurus, ini juga harus lurus. Jadi kalau bisa bareng gitu ke atas. Ya, jadi untuk konten kali ini, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman sekalian. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.